Kau kau peluk. Ya, aku lawan dengan dia. Dia steam, dia steam. Patut dia. Kau tak terkejut. Okay, let's get dia. Okay, peluk. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni, Aki nak main mainan lagi. Ha, Aki nak buat video main mainan yang Aki baru beli online. Jadi kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Aki, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting 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 ting. Okay. So, korang tahu Aki ada banyak sangat mainan. Aki beli banyak sangat mainan tu. So, hari ni Aki nak main mainan tu dengan Aki Dos. Tapi Aki Dos ada dekat bilik dia lah. Jadi kita pergi kat bilik dia. So barangnya ialah tarapompom. Alah, nampak kain pula. Tarapompom. Alah, alah. Tada, game ular. Ha, baju Aki pun macam ular sekarang ni. Baju warna hijau. Lepas tu kita main pun benda ni, ular warna hijau. Ular ni akan patuk. Ha, dia boleh patuk orang tau. Ha, bahaya, sebab tu lah aku nak main dengan Aki Dos. Jadi sebelum tu, jom kita pergi dekat bilik Aki Dos. Kita unboxing sama-sama dengan dia, okay? Jom. Jom kita pergi kat bilik dia. Kejap. Dia kata kejap. Dia tengah bogil ke? Ya. Oh, dia tengah bogil. Aki Dos bogil. So, tajuk kita Aki Dos tengah bogil. Eh, dah pakai baju, dah pakai seluar, dah pakai spender. Okay, so kita nak main game ular cili. Tarapompom. Round 1. Round 1 start. So jom kita unboxing dulu. Aki pun tak tahu lagi dalam ni ada barang-barang dia apa selain daripada ular. So nak aku buat belah mana ni? Oh, nak buat dalam bilik ni ke? Bilik kau je le. Buat dekat bilik kau. Bilik aku tu kau akan dengar. Oh, yo yo, serang. Siapa kentang hawa tu main game. Ha, nanti aku suruh dia. Marahlah. Kita kan abang. Kita ada kuasa. Pukul dia sekali. Kau berani ke nak marah dia? Jom. Jom kita marah dia. Tak payahlah dia main game lah. Yalah, biarlah. Kita kan abang yang baik. Akhir ni abang yang baik. Macam Akhir ni. Tidak. Akhir dia. Tidak. Macam Akhir dia diam lah. Macam Akhir ni dia selalu marah-marah orang. Aku lebih lagi YouTube kau ni. Kalau adik Akhir yang Anis tu lagilah kesian. Kena pukul. Kena marah. Aki tak ada pun pukul-pukul adik. Sebab Aki kan abang yang baik. Tak ada. Aki lah abang yang paling baik sekali. Korang percaya tak? Tak. Ah, dia percaya. Korang percaya ke Akil Aki Dos ni baik ke jahat? Jahat. Ah, jahat. Ah, kau pandai YouTube kau kau macam tu kan? Ah, aku. Ya, ni gula curi-curi. Asyik kau je curi. Akil lah dia macam diam je. Eh, aku akan bercakap juga. Aku tak adalah diam je macam tu. Tu nak jadi apa? Prime bisu lagi. Okay. Apa yang sekak ni? Kau okay. Kena buat macam tu. Sejom kita. Janganlah nampak cermin. Asal biarlah nampak cermin. Ni bilik siapa? Ni bilik siapa? Okay, bilik Aki Dos. So, tak payah nampak cermin eh. Ikut cakap dia sebab ni bilik dia. Dah tepi lah. Stand kau kemain kecil lagi. Stand aku lah. Panjang kau tahu tak? Alah. Tepi-tepi. Ni apa ni? Okay, nampak background macam ni. Nampak buruk bilik Aki Dos ni. Ih, geli. Geli tau buat kat sini. Okay. Jadi, mainan dia. Tak ada pom. Macam nampak plain sangat je. Nampak macam plain eh. Nampak gelap sikit. Campur-campur. Alah, stand murah ni. Alah. Ha, letakkan bakul ni sikit belakang. Kan nampak colourful sikit tu. Mana ada colourful? Bawang sikit kepala dia. Sorry le, kita baru. Kita ni saya saja je buat YouTube. Awak YouTuber kan? Saya bukan YouTuber. Baru-baru lagi kan? Yeah. Awak kena belajar daripada YouTuber kepo-kepo. Okay, so boleh bagi nasihat tak sebelum saya start video? Nasihat dia, jangan lupa subscribe Aki Dos channel. Pukul 4 petang, premier. Wah, itu bukan nasihat. Okay, nasihat dia yang betul-betulnya lah. Awak kena rajinlah buat YouTube. Okay, yang pertama rajin buat YouTube. Yang kedua? Rajin buat YouTube. Okay, lepas tu yang kedua, suruhlah orang selalu like video. Okay. Kalau korang like, dia akan keluar FYP. Buat FYP eh, macam TikTok lah. So, like video ni. Pergilah like. Kalau dia orang tak like, like sekarang, like video Akil. Kalau dia orang tak like, kita tunggu dia. Kita tunggulah. Macam ni.
Ya, dia orang tunggu lah. 5 minit dah tunggu. Oh, dia dah like, Bagus. Okay, lepas tu, apa lagi nasihat dia? Nasihat dia, wah aku banyak cakap. Cakap ni, Yelah. Orang nak tanya. Alah, kita nak belajar lah, babe. Okay. Jadi, tu je lah nasihat dia. Nasihat dia tu je, okay. Jadi, curi-curi lah, last. Nasihat curi-curi. And I love you, curi-curi. Ya, faham tu, faham je lah. Jadi, inilah mainan dia. Terpapam. Ini mainan. Pam-pam. Ni u? Wow. Bukan, wow. Dia ulau. Ulau, melengkau atas pagau. Macam tu. So, kita ambil sini sama-sama. Aku tak tengok lagi. So, bismillahirrahmanirrahim. Tara pam-pam-pam-pam. Tara pam-pam-pam-pam-pam. Macam banyak sangat mainan dalam ni. Banyak gila. Sini. Oh, ulau kan panjang. Menimbun. Satu kepala, satu ekor. Ada. Nampak seluang ke tak? Tak lah. Okay. Tutup. Okay, nampak ni. Ada ni. Ada ini. Ada ini. So, kau buka satu-satu dulu. Cepat. Yalah, sikit. Yalah, panjang sikit YouTube kau ni. Dia panjang. Kepuk. Kat dalam dia ada apa ni? Kau pakai ulau ke? Ulau! Comel lagi ulau dia. Kan? Ini dia punya ekor. Kena pasang bateri lah. Jadi pasang bateri kau? Ada kat bawah. Jadi dia pasang bateri. Boleh macam ni lah. Dia akan patuk. Patuk? Yes. Tak berdarah. Tak tahulah berdarah ke tak. So, awak buat lah. Aduh, canggok lah akhir ni. Oh ni, ini punya ekor. Tak apa, sekejap lagi saya pasang lah. Okeylah, sementara Aki pasang tu, Aki buat macam YouTube sendiri, saya nak ambil bateri sekejap. Wah, ni betul gunakan aku ni. Okey, dah mempersilakan. Jangan nak promote diri kau. Suka hati akulah. Tapi susah sangat lah kan nak pasang. Macam mana nak pasang ni? Dah pasang. Wow. Jangan lupa subscribe Kidus. Dah. Ekor dia macam ni kot. Sekejap. Susah lah nak pasang. Ya, yeah, dah. So, nanti dia akan gegar-gegar sini. Dah, tu je lah. Diingat aku nak banyak-banyak cakap kat YouTube dia ni. YouTube dia punya pasal le. Cakap sendiri. Sekejap, kita buat thumbnail. Thumbnail sorang-sorang ni YouTube Akid. Okey dah. Ada yang dia punya ni, emas. Game ni korang kena ambil emas tu dalam dekat ular ni punya tempat. Oh, terima Akil. Tara pam 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 pam. Helmet ni. Dia punya ke? Ular ni pakai ni lah. Okay, aku jumpa dah. Tara pam pam pam. Ini ada jumpa bateri dekat binatang ni. Okay. Oh. So binatang ni dia ambil bateri dia itu. So kita. So korang boleh tengoklah video binatang ni dekat sebelum-sebelum video, video sebelum ni. Yang tengok tu tahulah. Oh, kena pasang dah. Dia boleh lock lah. Yelah nanti dia patuh. Baru aku tahu. So kita buka ni belakang dia dan kita pasang. Tadi kau cakap apa je? Subscribe Akidus. Lagi? Aku buat thumbnail. Kalau buat thumbnail, kena ada dengan aku. Tak adalah. Saja je nak nampak muka kau putih tu sebab kau duduk kat background sini kan. Cuba kau duduk sini, mesti muka hitam. Taklah, aku tetap putih. Dah. So, cepat buat thumbnail. Cepat. Aku beli besen ular. Atas sikit. Kau nak tulis kat mana ni? Bawah. Sini. Oh, bawah. Okey dah. Okey. Jadi mainan dia kita dah pasang. Pasang dah tutup. Penutup dia. Dasi. Ya. Dasi. Dasi. Akili. Akilisi. Dasi ya. Yeay. So, korang boleh tengoklah ular dia. Very good influencer. Ular kau main besar mata dia.
Patut dia. Eh, kau tak terkejut. Telis sekali lah. Okey, belum. Belum pun terkejut dah. Nanti orang macam pelik apa benda. Nanti kau akan letak dekat depan. Ya. Okey, so bunyi kau tidur je. Oh, ni keroncong. Dia keroncong tak? Eh, dia tak ada pun. Patut benda tu bergegar aku kan? Aku rasa kena ambil. Kau letak barang tu dulu. Oh, makanan. Kau eh, diam. Eh, takutlah bunyi dia. Macam ular betul. Kan? So, kita kena letak biji-biji atau dipanggil telur dia. Ni paling siapa dapat ni, dia menang lah kan? Diam ni. Paling banyak dapat telur, dia menang. No. Ni, coin ni. Coin tu main pusing-pusing je. Pusing? Ya. Yeah. Yakin? Ya, yeah, yakin. Jika, okey. Kita pasang. Tengok lepas tu. Ekor dia mesti tak gerak eh. Ekor dia mesti tak gerak. Eh, aku rasa kena... Try je lah. Okey. Ekor dia. Dik. Sawa. Kau buat suka dulu. Wih, suara dia macam hantu pun ada. Ni lah, kita kena letak. Kita akan letak kat satu tempat macam ni. So, permainan dia macam ini. Kita kena angkat batu atau emas. Telur. Batu emas lah. Dekat dia punya sini lah. Badan lah, badan. Kalau kalah, dia akan patuk kau. Dia akan patuk so, banyak gila. Betul? Alah. Ya. Dia bising lah, takut lah. Diam. Okay. Dia. Seram. So, kita akan ambil. Sampai habis. Siapa yang... Kiralah. Kalau kena patuk... Mati. Tak. Kalau kena patuk... Mati. Memanglah mati. Kalau ular tu... Ular ni tak berbisa. Maksudnya ular air. Tak apalah, patuk je. So, kita kena angkat... Dia patutnya main dia pusing-pusing tau. Ya ke? Main pusing-pusing. Kalau dapat binatang ni, kena ini. Kalau dapat ini, dapat ini. Dapat ini. Habis apa yang dapat? Kenapa dia tak fokus? Muka kau insan sangat ke? Kau tak influencer ni. Dia tak boleh fokus juga. Entahlah. Ada something wrong kau punya. Dapat fokus. Ini dia. So, inilah. Dia punya dia yang ada bentuk. Dia ada bentuk duit. Yang ni pula bentuk V. Tapi tak tahulah. Tapi yang penting, yang penting kita orang akan main gila-gila. Gila-gila ganti. Okay, so kita kena ambil sekejap lagi. Kau nak, dia kata tak boleh kena kat mata tau. Kalau kau buat macam ni, dia akan patuk betul. Oh, iya ke? Ya. So, kita akan biar viewers yang kena patuk. Yes. Yeah. Dekatkan lagi nanti dia belit korang. Okay, ni ekor dia. Ready? Burung batu air lah. Okay. Burung batu air, ambil. Burung? Burung batu. Okay. Burung. Okay, burung batu. Air. Aku lupa lah. Okay, burung batu air. Okay. Satu, dua, burung batu air. Sekali. Burung batu air. Sakitlah telaga. Lagi sekali. Burung batu air. Burung batu air. Alamak, burung kena balik batu. Burung kalah lah. So, burung kena ambil. Burung ambil lah. Kau nak start dulu ke aku ni? Kalau aku menang, aku nak kau angkat dulu. Yeay! Kau dia buka! Oi! Kau ni, dia dapat scan kan? Dia dapat scan. Aku dapat satu emas. Satu emas ni bagi kat aku sebab aku punya... Bersedap kau pula. Aku dah dapat. Burung batu... Kau lah pula ambil. Kita gili lah macam tu. Apa burung batu air banyak tau? Bismillahirrahmanirrahim. Laju. Aku pula lah. Ulau! Patuk dia! Senangnya kau ambil. Mesti lagi last lagi suhu. Dia dah start berdengkur. Dia dia ada bunyi dia baru kita boleh ambil. Dia tak bergerak pun ekor dia. Baguslah. Dia tak ni lah. Bismillah. Dia punya suara makin lama makin kuat lah.
angkat. Awak betul lah kau. Aku dah 3 biji. Aku pun 4 biji. Siapa suruh bagi aku jalan dulu? Allah, patut aku jalan dulu tadi. Eh, dapat 2 biji. Eh, mana boleh. Boleh. Okey, kau nak tengok aku menang. Kau ambil semua lah. Berani. Kau ambil semua. Aku dapat 2 biji. Okey. Diam. Aku akan ambil lebih. Aku ambil satu dia. Ah, tak ada. Go. Oi, satu je. Satu je, aku takut dah. Oh, hey. Dia dah dapat scan lah. Oh, ada scanner. Oh, begini. Oh, dia scan bawah ni. Oh, dia ada scan situ lah. Okey, jadi aku dah tahu. Untuk game kedua ni. Okey, untuk game kedua. Pantai. Sabarlah. Kau nak try pula. Okey. Best lah, best. Total ada berapa? So, Akid dah menang. Aku ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku ada 6. Engkau lah menang. So, tapi kau kena patuk. Kau kalah. Eh, apa pula? Kalau kena patuk game ni, patuk. Game over lah. Kalau ada kena patuk. Tak. Kalau kalah maksudnya semua batu ni jadi milik aku. Ambil lah. Dah reset game ni. Letak baju semua. Okey, aku dah tahu dah macam mana. Aku tahu dah macam mana. Macam mana menang. Nak bagi lagi best. Macam mana? Kita akan halakan ular ni dekat muka. Aku melata aku ni calang-calang melata ni. Okey, kita tengok. Kan kau kena sensor macam mana? Tak apa. Tak ada yang kena sensor. Nak kena sensor apa? Aku sebut kau. Lantar kau. Wah. Di steam, di steam. Oh, kita pegang ekor dia. Dia di scan lah tak? Tak. Kau pegang dia punya ekor. Tak, kau peluk. Dia sensitif sangat. Okay. Last game. Kita bagi lagi mencabar. Okay, eh? Mencabar. Asal ada kat aku seorang. Tak. Siapa okay. Yang main, kau okay. Ngadap betul-betul dulu. Okay lah, dia memandangkan benda ni tak boleh tu. So, sinilah. Okay. Kau kena pandang tenung ular ni, Mas Amir eh. So, siapa nak jalan dulu? Aku, kau menang. Kau pilih lah. Okay. Kau pilih lah, kau lah. Aku lah jalan dulu eh. Okay. So, Akil akan angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Angkat satu. Eh, apa ni? Dia main tipu lah. Kau kalah. Tak. Habis tu? Takkan bawa se-game jadi dah ni? Ya ke? Dia takutkan mama nak. Boleh kot lagi sekali lah. Macam tak adil je. Alah. Sebab bila kau pegang ekor dia, dia macam ni. Tak ada nak. So, ambil je lah. Okay, kalau, dah. Start je. Kalau bunyi dia makin kuat. Kenapa kau duduk belakang-belakang? Aku duduk sampai macam ni lagi. Okay. Kau pula duduk situ, aku duduk sini. Okay. Tak adil. Okay, bismillah. Ular ni baik. Dia gerak-gerak sikit je. Sini kepala kau sekali. Kau pandai. Macam mana aku nak ambil? Janganlah awak jangan patut saya awak. Awak, saya dah telok. Awak tak nak satu ni awak. Awak, saya dah telok. Awak. Telok, kau bergerak. Alah, dah tinggal macam dia bawa-bawa ni. Nanti dia senang patut lah. Lantak kau lah. Cepat. Nagi rumah. Dah. Okay, fedak betul main game ni kan. Aku rasa dia ada time-time dia sebenarnya. Tak, aku dah setting dah supaya dipatuk kau je. Cari tak? Tak, aku tak sebodoh tu lah. Sekejap, aku lawan dengan dia. Okay, jadi permainan ni berbaloi jugalah aku rasa. Tapi sebab buat yang terkejut. Dia menyeramkan kalau main dengan papa mama nanti lah kan. Darah tinggi lah. Tak apa, boleh. Kalau bagi duit, dia tak adanya darah tinggi.
Okey, jadi terima kasih semua tengok video akhir kali ni dengan ular. Say hi. Patut viewer. Dia orang takut. Sorry. Okey, jadi terima kasih semua tengok video kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, all notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini patut viewer. Bagi dia patut. Kenapa dia tak? Kau kena letak ni. Ya. Angkat. Hai. Wah, kena korang.